Halo semua, kembali lagi di channel Mahwatch dengan saya Joe. Pada video kali ini saya akan melakukan unboxing dan review singkat G-Shock MTG B1000BD 1AJF. Seperti apa jamnya dan bagaimana spesifikasinya? Kita lihat. Oke, ini dia kotak dari jam tangannya. Kita langsung saja buka dan bagaimana tampilan di dalamnya. Di sini ada kotak jam tangan lagi, kemudian ada manual book seperti biasa. Oke, bisa dilihat di sini. Ya, kita singkirkan dulu kotak yang ini agar fokus kepada jam tangannya langsung. Ya, ini dia jam tangannya. Seperti apa tampilannya? Kita lihat langsung. Ya, ini dia. Sangat elegan sekali. Ini adalah G-Shock MTG B1000BD 1AJF. Nah, untuk lebih detailnya lagi, ini pelindungnya kita buka dulu. G-Shock MTG menggabungkan logam dan resin ke dalam bentuk kemewahan fungsional yang penting, serta memberikan ketahanan triple G resist. Jam tangan ini memiliki diameter 55,8 mm dengan ketebalan 14,4 mm. Jam tangan ini juga memiliki water resistant hingga 200 meter. Untuk movementnya, jam tangan ini sudah menggunakan tot solar. Kemudian, untuk bahan dari jam tangan ini sendiri menggunakan full stainless steel dengan ion plate berwarna hitam. Kemudian, untuk lapisan kacanya sudah menggunakan sapphire kristal dengan menggunakan anti-reflective coating, sehingga jam tangan ini tidak begitu memantulkan cahaya. Lalu, untuk lampu LED-nya sudah menggunakan super illuminator. Nah, untuk tampilan dialnya, jam tangan ini memiliki beberapa sub-dial, seperti subdial untuk dual time, kemudian subdial untuk penunjuk waktu 24 jamnya. Nah, di subdial yang satu ini ada beberapa tampilan subdial untuk fitur-fitur dari jam tangan ini seperti stopwatch, timer, alarm, dan world time. Kemudian di sini juga ada baterai indikatornya. Karena jam tangan ini sudah memiliki world time dan sudah tergabung dengan 39 zona waktu di dunia. Kemudian, untuk tampilan kalendernya, jam tangan ini hanya menampilkan tanggalnya saja. Nah, kalender ini juga sudah otomatis hingga tahun 2099. Jadi, jangan khawatir untuk kalian yang mengandalkan fungsional dari sebuah jam tangan seperti pengingat waktu dan tanggal, jam tangan ini sudah sangat mendukung hal tersebut. Kalian bisa menghubungkan jam tangan ini ke smartphone kalian menggunakan Bluetooth saja dengan mendownload aplikasi G-Shock Connected, sehingga jam tangan ini lebih mudah untuk kalian konfigurasi menggunakan smartphone. Nah, bukan itu saja, namun jam tangan ini juga sudah bisa membuat kalian tampak lebih berkelas. Untuk harga dari jam tangan ini akan saya sertakan di kolom deskripsi berserta link pembeliannya. Itu dia video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!